Kekayaan milik Bupati Kepulauan Meranti Riau Muhammad Adil sontak menjadi sorotan setelah terjaring OTT KPK. Meski memiliki harta 4,7 miliar rupiah, Adil rupanya mempunyai 74 unit tanah dan bangunan. Sebab ia memiliki beberapa tanah yang luasnya ribuan meter, namun hanya bernilai puluhan juta rupiah. Dikutip dari kompas.com, daftar kekayaan Muhammad Adil itu mengacu pada laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dilaporkan pada 29 Maret 2022, periodik 2021. 74 aset tanah dan bangunan itu terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak 34 bidang di antaranya terletak di Kabupaten Kota Meranti, sementara 37 lainnya berada di Kabupaten Kota Bengkalis. Kemudian ada satu unit di Pekanbaru dan dua sisanya ada di Kampar. Beberapa tanah dan bangunan milik Adil hanya bernilai puluhan juta meskipun memiliki luas ratusan hingga ribuan meter persegi. Seperti aset di Kepulauan Meranti seluas 3.951,99 meter persegi hanya senilai 23 juta rupiah. Kemudian tanah seluas 3.156 meter persegi di Kepulauan yang sama hanya berharga 52 juta rupiah. Selain tanah dan bangunan, Adil juga mengaku memiliki alat transportasi dan mesin senilai 174 juta rupiah. Kendaraan itu terdiri dari sepeda motor Honda tahun 2014 senilai 8 juta rupiah, sepeda motor Honda tahun 2015 9 juta rupiah, dan sepeda motor Honda tahun 2019 senilai 12 juta rupiah. Ada pula mobil Honda Brio tahun 2015 senilai 120 juta rupiah, dan sepeda motor Kawasaki tahun 2017 senilai 25 juta rupiah. Adil juga mengaku memiliki kas dan setara kas yakni lebih dari 244 juta rupiah. Selain itu, ia tercatat tidak memiliki surat berharga, harta bergerak lain, harta lain, maupun utang. Maka dari itu total kekayaan Adil mencapai 4 miliar 785 juta 577310 Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya